عليكم. مساء سعيدة، سيسافر لمستوى إداري. هذه سنة كونسيبل شكرا لنا بني استيشن استيشن كأمة كارو مسألة شن جيت هنا هلا يعني تقول لنا ستة تسبين غيره نعم y claramente se conoce un plan Unity, ¿eh? Bueno, check dia punya laptop. Okay, sama ni. Laptop ni dia punya fuse dia. Fuse dia masih okay ataupun sudah burn. Kita buka dulu. Dalam laptop ni dia ada fuse. Kita check dulu dia punya fuse ni dengan time monitor. Pastikan anda select dekat ada apa continuity. Okay. Ni kalau ada buzzer buat ni ok. Okay, touching kan dia ni prop ni. Fuse ni okey. Jadi kalau fuse ni dia dah blip dah terbakar. Mana anda punya station tak boleh guna. Mana anda kena cari sama size. Ni ada 3A, anda pergi kedai elektrik atau kedai hardware dia ada jual. Ni tak silap dalam 50 sen. Anda tukarkan dia. Jadi ada dia punya ni. Dia cuma letak balik eh. Buka atau tak balik. Okay, itu settle. Sekiranya dia tak okay ke, maknanya anda dah terconfuse. Mari kita check dulu dia pendawian. Maknanya dia punya kabel ni. Mungkin kabel, mungkin ada wire putus ke apa. Okay, ini tutup dulu. Soket ni dia ada skru. Dia dah buka. Yang ni saya dah buka. Dia ada skru. Ni saya dah buka siap-siap. Kita dah tambahkan dulu. Okay. Kalau anda lihat sini dia tulis L live. Sini N. Boleh tu? N neutral. Ini earth. Live, yang hitam ni neutral, hijau ni earth. Pastikan buat ini semua ok. Itu langkah 2, kita check dia punya ni gunakan clamator. Anda touching kan dia kat plug top ni ada tekel ni dengan L. Dia ni ok. Sama kabel ni ok. Kabel live. Kita check neutral. Neutral ada tulis N sini kat plug top. Anda touching ke? Touching. Touching kat neutral. Kat socket ni. Kabel hitam. Maknanya ok. Kita ada touching pula. Yang ni ada tulis E. Hertz. Touching kat kabel soket ni warna hijau. Kabel hijau. Warna semua ok. Kalau ada masalah, dia mungkin takkan bunyi dia punya kilometer ni. Maksudnya anda kena tukar dia punya kabel ni. Kabel ni ada jual. Kabel ni panggil trico. Kat kedai elektrik biasa panggil trico. Mungkin semeter, mungkin dalam 80 sen atau RM1. Anda boleh tanya kat kedai elektrik atau kedai hardware. Kalau semua ok, anda boleh tutup balik.
Udah ada sekolah berbunga lagi bagus. Cepat je. Extension ni ok, kalau ada masalah anda kena tukar dari kabel atau fuse, tu saja. Semoga info atau tips ni berguna untuk anda semua. Jangan lupa share. Ok, terima kasih.